kalau kalian bisa tinggal di daerah elit di Pondok Indah ya kan, selangkah aja kalian tinggal ke Pondok Indah Mall, terus kalian bisa ke akses ke daerah-daerah lain yang ada di Jabodetabek. Property People, balik lagi sama aku Cynthia Putri. Kali ini aku ada di salah satu apartemen yang sangat-sangat eye-catching yang ada di Jakarta Selatan. Kenapa eye-catching? Karena kalau misalnya kalian jalan dari Tol Jor, itu udah kelihatan banget tuh bangunannya satu-satunya, pokoknya deket banget sama tol. Dan juga yang paling keren, ini deket banget selangkah ke Pondok Indah, yaitu kawasan elit yang ada di Jakarta Selatan. Nah, di belakang aku ini udah ada area fasilitas yang ada di Lexington Residence sendiri. Di belakang aku ini ada kolam renang dewasa dan juga nanti ada area taman bermainnya juga. Dan juga yang paling keren, unit di sini itu udah semi private lift. Nah, untuk yang 3BR-nya udah private lift juga. Keren nggak kalian punya apartemen studio tapi semi private lift? Yuk kita lihat gimana nanti. Hai Property People, aku mau kasih tahu nih ke kalian bahwa di Lexington Residence ini udah ada diskon gede-gedean, yaitu dari harga 35 juta per meter square-nya sekarang menjadi 21 juta aja. Nah, murah kan? Ngapain kalian tinggal di daerah yang jauh-jauh, say? Kalau kalian bisa tinggal di daerah elit di Pondok Indah ya kan, selangkah aja kalian tinggal ke Pondok Indah Mall, terus kalian bisa ke akses ke daerah-daerah lain yang ada di Jabodetabek. Dan juga di apartemen ini arsitekturnya itu by Aedas yang ada di London. Keren gak? Aedas itu salah satu arsitektur besar yang ada di dunia. Dan kalian pasti tahu lah konsep-konsep setiap hunian yang diciptakan dari Aedas. Jadi ini sebenarnya bukan sembarang apartemen, keren banget. Dan juga apartemennya ini udah siap huni dan juga udah pecah sertifikatnya, dan kalian bisa KPA langsung dengan harga start dari 700-an juta aja. Kalian pasti mau lihat kan gimana review si apartemen Lexington Residence. Yuk masuk-masuk ya. Masuk, anggap rumah sendiri. Nah, kita langsung dari pintu langsung akses ke area kitchen setnya, dan juga di sini ada kulkasnya. Dan jangan lupa, ini apartemen dengan 2 kamar tidur dengan luas 85 meter persegi, yaitu dapat terdapat 2 kamar dan juga ada 2 kamar mandi. Nah, luasnya ini ya, boleh kalian lihat ya, cukup luas, ceilingnya juga tinggi, areanya jelas elit di Pondok Indah, deket banget ke Tol Jor. Kayaknya cuma tinggal ya 5 menit lah kali, 3 menit kali ya, deket banget soalnya. Dan juga ini areanya strategis, deket ke Rumah Sakit Pondok Indah, ke mall juga deket, semuanya serba deket. Jadi ini bukan apartemen kaleng-kaleng. Aku mau tunjukin ke kalian area kamarnya. Dari kamarnya ini ada lorong, ini yang buat misahin antara si kamar sama si toiletnya. Nah, ini kamar keduanya,
keren ya, besar loh. Coba dicek ya. Coba dilihat. Ini kamarnya dengan interior yang si full furnish ini, desainnya oke juga. Oke banget sih menurut aku, kayak kayu-kayu gitu ya. Keren lah buat kalian yang expat-expat yang tinggal di Jakarta dan butuh apartemen yang harganya di bawah 1 miliar, kalian kesini aja ke Lexington Apartment. Ke apartemennya udah siap huni, say. Udah pecah sertifikat, tinggal balik nama. Aduh, ngapain lagi buat kalian juga yang kak nggak bisa langsung beli cash, harus belinya kredit. Oke, kalian bisa tinggal KPA, gampang, karena kita kerja sama juga sama banyak bank-bank yang bisa memudahkan para customer. Dan kalian penasaran nggak untuk si master bedroomnya seperti apa? Ayo ikut aku. Nah, ini master bedroomnya tuh. Ih, kaca juga ya, keren loh. Nah, aku udah ada di apartemen Lexington di kamar master bedroomnya. Coba kalian lihat ya, ini full kaca loh, say. Keren gak sih? Jadi kayak kalau bangun gitu, tuh view-nya, ya Allah, gak bisa kebuka ya tuh. View-nya oke. Ini di lantai yang mungkin agak rendah. Kalau dari tinggi kayaknya enak banget ya. Kalian tidur pun bisa lihat view Jakarta. Aduh, keren banget. Keren ya, matching buat aku. Nah, ini ada lorong ke kamar mandinya. Maaf ya, tuh kalian bisa lihat kamar mandinya seperti apa. Nah, property people, dan jangan lupa kalian tahu gak sih di apartemen ini itu semua sanitarinya tuh by Toto. Jadi bukan kaleng-kaleng, ya ampun keren banget ya. Udah eye-catching, lokasinya strategis dan juga harganya terjangkau. Property people, kalau sampai aku udah duduk di living roomnya ini, udah pasti itu cozy ya. Udah pasti huniannya cozy. Dan juga kalian lihat desain dari si interiornya ini, warnanya warm dan juga keren. Keren kan? Harga 700 juta kalian udah tinggal di area elit di Jakarta Selatan. Jangan lupa ini itu unitnya terbatas. Jadi kalian buru-buruan deh. Call aku kalau bisa. Nanti aku kasih referensi lagi lainnya ya, apartemen-apartemen yang paling cozy di Jabodetabek. Nah, buat kalian para property people yang mau beli, jangan lupa kontak ke agent room A21. Nah, kalian bisa mendapatkan banyak referensi unit-unit dan hunian yang ada di Jabodetabek. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe YouTube channel room A21. Salam properti.